Okey, kembali lagi dengan saya Adam dari Badass Katek. So, dalam video kali ni, kita nak bincangkan 5 sebab kenapa korang perlu consider untuk beli Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Dan juga, 2 golongan orang yang aku rasa tak perlu beli kot Samsung Galaxy S22 Ultra ni. Sebab yang pertama adalah dari segi S Pen dia. Sebab macam mana korang tahu, S22 Ultra dah dibekalkan dengan S Pen yang korang boleh cucuk sekali kat dalam. Dan korang memang takkan hilang lah aku rasa dia punya S Pen tu. Compare dengan S21 Ultra yang memang ada support S Pen, cumanya korang perlu beli casing lain untuk simpan S Pen tu. Dan senang cerita, S22 Ultra kali ni adalah aku rasa dia sebenarnya Note version tahun lepas tapi dibawa kepada tahun ni dan diberi nama S22 Ultra lah, sebab nak bezakan antara Ultra dan juga yang bukan Ultra punya version. So kepada peminat-peminat Samsung Galaxy Note, inilah masanya korang nak beli S22 Ultra. Sebab yang kedua adalah dari segi display dan juga dari segi design dia. Kenapa? Sebab display dia, macam korang tahu, Samsung ni adalah pengeluar display antara yang terbesar untuk mobile punya kategori. Sebab kalau korang tengok, iPhone pun diorang supply dan semua phone-phone flagship mostly akan guna Samsung punya display. Dan untuk S22 Ultra ni sudah tentu dia bagi yang terbaik diorang ada pada tahun ni, display flagship untuk phone flagship diorang, iaitu display LTPO 2.0 dengan adaptive refresh rates daripada 1 sehingga 120Hz yang memang padu, dan kecerahan sehingga 1700 nits yang memang sangat-sangat cerah. Dari segi design dia pula, kalau korang tengok dari depan dan juga belakang dia, dibekalkan dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus yang special untuk Samsung Galaxy S22 Ultra. Sebab yang ketiga dia adalah dari segi kamera dia. Macam mana korang tahu, Samsung baru saja announce yang diorang ada teknologi 200 megapixel untuk kamera. Tapi untuk S22 Ultra ni, dia bagi kamera 100 megapixel saja, yang mana adalah kamera yang sama pada tahun lepas. Tapi dari segi software dan optimization dia dah memang lagi padu. Yang ni aku suka, sebab apa? Kalaulah contoh Samsung bagi 200 megapixel tu dekat S22 Ultra ni, dah sah-sah memang ada bug lah, ada benda yang kena perbetulkan lah, problem-problem dia yang tersendiri sebab teknologi tu masih lagi baru. So aku memang prefer Samsung letak S22 Ultra ni sensor yang sebelum ni, tapi dia tambah baik dengan macam-macam benda lagi, optimization untuk video dan fotografi dia yang memang sangat-sangat baru, sehingga portrait fotografi, aku yakin Samsung adalah antara kamera terbaik yang boleh ambil portrait fotografi tahun ni. Dan juga kamera dia pun, macam tahun lepas, S21 Ultra antara Android phone yang mempunyai kamera terbaik, dan S22 Ultra ni sudah tentunya aku rasa boleh jadi kamera yang terbaik juga untuk tahun ini. Okey, sebelum kita masuk yang nombor 4, aku mohon siapa yang tengok video aku tolong tekan butang subscribe. Macam korang tengok kat sini, lebih daripada 80% ke atas tengok video aku masih belum subscribe. So aku harap korang boleh tekan butang subscribe sekejap dan loceng dekat sebelah dia. Okey, masuk nombor 4. Okey, nombor 4 adalah dari segi performance dan juga bateri dia. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab Samsung dibekalkan dekat Malaysia ni, tahun lepas kalau korang tahu, diorang bagi chip Exynos dekat semua S21 Ultra yang Malaysia punya stock. Tapi tahun ni aku dah pergi dekat Samsung Center sendiri dan tanya, memang diorang akan bekalkan Snapdragon 8 Gen 1 untuk Samsung Galaxy S22 Ultra dia lah. Dan juga dari segi bateri dia, yang mana korang tahu, walaupun dia masih kekalkan kapasiti bateri yang sama, iaitu 5000 mAh, tapi dia dah tambah pengecasan sehingga 45W yang sangat-sangat laju. So pengguna Samsung tahun ni dah boleh seronok lah, boleh charge dengan lebih pantas orang kata. Dan sebab yang kelima adalah dari segi support untuk software dia, yang Samsung announce dia akan bagi support sehingga 4 tahun. So sekarang ni Android 12, 13, 14 sehingga Android 16 ya. So untuk Samsung yakin yang phone S22 Ultra ni boleh tahan lama dan di expect orang guna dalam sehingga 4 tahun lah. So siapa yang jenis beli sekali nak pakai lama, memang aku rasa patut belilah S22 Ultra 5G ni. Okey, kita masuk kepada siapa yang tak patut beli pula lah. Ada 2 golongan yang aku rasa tak patut beli Samsung Galaxy S22 Ultra ni. Nombor 1 adalah disebabkan harga dia yang memang agak premium, pada tanda harga RM5,100 paling murah dan sehinggalah RM5,000 lebih-lebih lagi. Korang perlu ikut bajet masing-masing dan jangan ikut kehendak sangatlah. Banyak lagi handphone-handphone yang bawah RM1,000, bawah RM2,000 yang dah berbaloi yang korang boleh pakailah.
Okay, golongan yang kedua adalah orang yang dah ada S21 Ultra. Tak patut sangat upgrade kepada S22 Ultra ni, kecuali lah orang tu memang betul-betul ada duit nak upgrade dan nak jual S21 Ultra dia. Ha, silakanlah jual. Lepas tu korang belilah S22 Ultra 5G. Tambah sikit, top up duit sikit kan. Cumanya siapa yang dah memang sedia ada dan tak rasa nak upgrade, aku rasa tak perlu upgrade pun. Sebab S21 Ultra tahun lepas punya performance pun memang padu. Kamera pun masih padu juga lagi. Dia punya hardware pun lebih orang kata lebih kurang sama dengan S21 Ultra. Bezanya dari segi S Pen support lah. Tapi S Pen tu korang boleh beli dan tambah kat casing je lah. Aku harap video ni menarik dan membantu. Dan kalau video ni membantu, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe dekat sebelah ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera.